Assalamualaikum guys, kawan-kawan, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Okey, macam biasalah, sempena zaman-zaman COVID ni dah nak jadi apa? Endemic dah pun. Okey, semoga kita hati-hatilah. Okey, so hari ni aku nak simple review satu lagi jam yang baru sampai kat aku ni, dan aku belum pernah review lagi model ni. Bukan maksud aku model ni dah pernah review, cuma yang SM ni aku pernah belum pernah lah. Okey. So dia punya model GBD100SM41TR. Okey, dia punya warna dia punya apa tu, bezel dia merah, tali dia hitam. Okey. So yang ni GBD100 memang ramai yang dah tahulah, model yang famous. Dan yang paling famousnya yang warna biru tu lah, yang warna biru tu, yang first kali keluar GBD100 tu warna biru. Memang yang tu yang top lah, mahal dulu lah, tapi sekarang dah murah dah. Okey. So jom kita tengok GBD100SM4A1DR. Macam biasalah, bila kita beli G-Shock ni, kita akan dapat macam ni lah. Dia punya kotak dengan dia punya warranty card, dengan dia punya manual books, manual book dan dengan tin. Sekarang ialah baru jugalah yang dia punya design ni. Okay, jom kita tengok dia punya jam. Okay guys, ini GBD100SM. Okay, GBD100SM, jom kita tengok. Memang cantik, memang cun. Walaupun sekarang ni rasanya GBD ni dia dah macam tak meletup sangat macam dulu lah. Dulu masa yang model yang biru tu, masa first keluar tu, memang meletup-letup lah. 700 sampai 900 pun ada orang jual kan. Yang ni dalam 4 sampai 5 je lah, 4 sampai 500. Okay, walaupun harga ni tapi berbaloi beli, amat berbaloi, sebab dia function banyak. Sama macam GBD100 yang mula lah, sama. Okay, so jom kita tengok punya coding GBD100SM4A1DR. Dia punya module engine 3481. Okay, so dia punya function sama macam GBD yang selalu kita tengok. Short resistance, smartphone link, step counter, 200 meter water resistance. Okay, so dia ada bluetooth lah. Dan rasanya tak payah nak terang banyak lah, ramai orang dah tahu dah GBD100 ni kan, dia punya function. Cuma hari ni aku nak share macam mana, apa rupanya yang dipanggil GBD100 SM ni, dan yang warna merah ni. Okay, memang cantik. Alang-alang dah ada customer order, so aku buat review lah malam ni. Okay, memang cantik jam ni. Okay, jom kita letak tepi dulu tin-tin dia semua ni. Okay, kalau kita tengok dia punya bezel ni, kalau perhati betul-betul, dia macam transparent ni. Tapi taklah 100% transparent, cuma dia nampak lah dalam ni kan. Kita tengok betul-betul. Okay, so tapi dia punya tali macam biasa lah, macam G-Shock yang lain lah. Dan tali GBD100 ni memang antara tali yang lembut lah. Kalau dalam keluarga G-Shock, dia tali yang lembut lah. Okay, okay, kau boleh pusing. Sama macam GBD biasa, cuma colour dia mungkin lebih menarik sebab dia baru kan. Tapi okay, belakang package dia made in mana, tak nampak, made in Thailand. Okay, sorry. Dia punya package made in Thailand, dia punya apa ni, buckle pun made in Thailand. Okay, sangat nice. So dari segi size, rasanya semua orang dah tahu lah GBD100 ni memang boleh masuk lah tangan ni. Walaupun tangan kecil pun rasanya boleh pakai, sebab dia ada grip tepi tu kan. Dia ada grip ni, so tangan kecil pun boleh pakai lah. Tapi abang makan nak beli, try dulu lah. So macam biasa dia ada bluetooth, lepas tu dia ada step counter. Kalau kita tekan sini dia ada step counter, dan dia boleh tukar dia punya interface depan ni. So jom kita tengok dia punya ni. Sekejap. Ni step counter. Okay, dia punya interface lah, sama lah macam GBD100. Rasanya apa pun dah tahu lah kan. Sebab model ni pun dah agak lama jugalah berada di pasaran. Walaupun taklah lama sangat, nak kata lama tak lama, baru tak baru lah. Dan yang famousnya yang dulu meletup-letup, yang macam aku cakap tadi lah, yang warna biru tu. Okay, so dari segi perbandingan size, okay, jom kita comparekan dengan Rangeman. Okay, and aku comparekan dengan Rangeman sajalah. Okay, nampak macam lebih-lebih kurang lah. Okay, lebih-lebih kurang lah size dia.
Okay, dari segi ketebalan rasanya Richmond tebal sikit. Okay, lebih-lebih kurang. Kalau siapa pernah pakai Richmond akan tahulah dia punya size, eh? Okay, memang cun. Okay, jom aku belanja pakai kat tangan, eh? Kita tengok dia punya size. Okay, memang sangat cantik lah jam ni, eh? Color combination ni memang cantik. Okay, so kalau ada berminat, masih boleh dapatkan di pasaran dalam 400 sampai 500 macam tu lah. Sekarang lah tahun 2021 bulan 9. Okay, sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.